lah. Apa sih? Hah? Apa itu? Mulai aja dulu dari level 1. Hai semuanya, hai. Cuma lagi bersama aku Angel di sini, dan kali ini kita main Subnautica lagi ya. Okay. Hari ini inventory aku. Oh ya, hari ini ngapain aja sih? Hari ini aku mau coba ini. Tuh, kemarin kan aku iseng-iseng nih buka mana nih radio. Nah, ini radio kan. Ada matches lagi. Nah, terus aku tiba-tiba nih kebuka ini, guys. Nah, itu dia. Level 17. Kemarin kan kita udah pernah coba ke 3. Nah, kalau level aku ini setahu aku 5 deh. Mana? Bener kan? Ini 5. Jadi, hari ini kita mau ke sana. Nah, tapi sebelum itu, aku tuh kayaknya harus banget gak sih? Sebenarnya penting ya nih ya barangnya. Nih, mobile face shield by ini tuh masih apa namanya? Masih 2/3, terus laptop juga masih 1/2. Selanjutnya, si mod ini nih, aku kemarin baca komentar ke kalian kalau si mod ini penting banget gitu loh. Jadi aku mau coba ke ini dulu deh, ke apa namanya, ke level yang 3 dulu, abis itu kita ke level yang 17. Nah, sebelum itu aku mau ajak kalian bikin baterai, soalnya flashlight aku ini habis nih, bisa dicas, cuman aku gak ngerti caranya gimana. Oke, kita bikin. Sama ternyata ya, apa namanya, si ini tuh, si Glide ini ternyata dia ada powernya. Aku gak ngerti sih gimana caranya. Nah, ini aku udah bikin baterai kan. Terus gimana dong caranya? Apakah di sini terus digimanain di sini kah? Nope. Gimana dong caranya dong? Terus ini gini dulu terus diginiin. Nope. Hello, gimana cara menambah ini ya? Masa nggak mungkin dong aku menginikan terus, apa namanya, bikin baru terus. Pasti ini bisa ada ini ya, atau aku salah bikin baterainya kah, atau gimana sih? Jadi gimana guys, aku nggak paham. Tapi udahlah, kita ya malam kan, kita tunggu sampai pagi dulu ya. 1 jam kemudian, guys, ternyata cara bikin baterainya itu, flashlightnya itu harus nemu blueprintnya dulu. Aku baru nyari kan. Dan tapi kita nggak punya ininya, apa namanya, nggak punya blueprintnya buat ngecharge itu baterai. Ya udahlah, kita terpaksa ya bikin baru saja kalau begitu. Nah, mana nih? Ini dia. Glass ada sih di bawah. Bentar, aku akan mencari glass dulu. Seingat aku ada sih. Apa gelas itu bikin ya? Aduh, oh iya ternyata gelas itu bikin guys. Di sini rupanya quartz. Okay, quartz ada. Aku ambil dulu. Oh iya, BTW tuh posisi lepot kita itu nggak ngerubah kan? Maksudnya nggak berubah-berubah kan? Kayaknya aku kemarin tuh mikir kan, kayaknya aku naruh beacon tuh jauh banget dari lepot kita. Tapi kok kayaknya ini banget gitu loh. Jadi gimana guys, beneran gak ngerubah kah? Atau emang sugesti aku aja nih yang kira-kira bikin sudut pandangnya berubah? Tunggu, mana storage aku? Nih udah, aduh gelap banget ya guys ya. Gak ada lampu sih, derita gak ada lampu. Seinget aku punya banyak banget deh course di sini, tapi di mana? Atau di storage sini kah? Bentar dari dulu guys. Oh bener kan? Kayaknya ambil dulu. Kita bikin, radio malah. Kita bikin dulu glassnya. Kita bikin plastik lagi, ya udahlah ya, mau gimana lagi kan. Balada belum punya buat ngecharge itu. Nah gini kan enak ya, aku tinggal bisa ada penerangan kan paling nggak. Nah ginilah. Nah ini nggak ngerti nih, aku dari masih harus hemat-hemat banget ya buat apa namanya, minus dia. Okay, aku akan coba ke ini dulu, ke live pot yang ketiga. Caranya bisa di ini lagi loh, bisa di tracking lagi. Nih caranya gini, terus kita ganti aja nih warnanya merah. Berarti merah tandingnya udah kita jelajahin ya. Kalau yang biru berarti belum. Aku minum dulu deh biar nggak kehausan. Udah punya minuman banyak juga sih sebelum jelajah kan. Nice.
Gak ada barang yang ketinggalan aku lagi kan? Sekiranya gak ada, oke, kita cabut ke sana. Pelan-pelan aja guys, biar ini kan menunggu fajar tiba. Si paling senja lah. Oh iya, hari ini aku mau coba nih, apa namanya, cari-cari blueprint. Kenapa aku kesana sih? Karena aku mau coba cari blueprint. Blueprint yang, ya semoga sih ada Simo dan lain-lain ya di sana. Halo, gak nyerang aku kan kamu. Dan kemarin, aku di the record itu, aku nemuin nih, nemu gua yang ada, apa namanya, ada ini loh guys, ada kayak cumi-cumi, tapi bercahaya, apa sih namanya, aku lupa deh. Kalau di ARK kan ada tuh, aduh aku lupa namanya apa. Nice, ada nih, udah. Aku akan coba deh cari barang-barang di sekitar sini kan, barangkali bisa di-scan. Aku takutnya kelewatan gitu loh. Terus ada barang yang berguna, bisa di-scan. Nah, coba aku scan. Nah ini sih guys, bisa. Lumayan. Walaupun kita udah punya sih, tapi gak apa-apa deh. Sekalian kita jelajah-jelajah dekat sini kan guys, barangkali kan. Tunggu. Apakah bisa di-scan? Di sini kalau barang bisa di-scan itu, ada tulisannya ready to scan. Dan di belakang VTuber aku, ada ini, ada kayak tanda tombol logo scan gitu. Ya, aku cari dulu ya. Bentar, sepertinya ada yang loading dari sini. Apakah rumput ini bisa di-scan? Tidak rupanya. Hai. Itu marah. Serem banget. Oke, ini bisa di-scan gak? Nah, bisa. Ayo dong, please. Ada blueprint yang bisa aku bawa. Paling gak aku tidak mengecewakan kalian pulang. Stalker Tooth? Apa itu? Oh ya, oksigen remaining. Bentar, ambil dulu. Aku harus pandai memanajemen oksigen. Naik lagi. Nah, kayaknya turun lagi. Apa lagi yang gue bisa bawa? Wih, hah? Apa ada suara ikan gede? Sepertinya nggak ngerti juga sih, aku ngarang soalnya. Aduh, kesasar. Bentar. Mang bener ya, nggak usah ngadi-ngadi lu. Si, astaga, ini bisa nggak di scan? Hello, bisa di scan nggak? Oh. Ih, singlet udah punya. Ya udah, dapetnya itu doang. Enggak apa-apa. Ternyata cicilan banyak banget di sini. Lumayan lah ya. Ini apa nih? Oh, hi. I can scan you. Pergi kamu ah. Parah, aku tidak bisa menggapai dia. Nice. Tadi aku lihat di something di sini, bisa di-scan enggak? Mel, bentar. Ayo dong, come on. Hello. Nice. Yeay, kebuka. Nah. Yeay, akhirnya bisa dapat blueprint itu. Tunggu, ada yang bisa di enggak? Metal cell kita enggak ambil dulu ya, soalnya masih ada di base kan. Kita masih punya banyak sih. Ya, sekira-kiranya adalah. Terus, apa lagi ya barang-barang yang bisa di scan? Atau kita, wow, indah sekali, warna merah. Bentar, ambil dulu oksigen. Oke, ini apa lagi? Ikan men, warna merah. Baru ngeliat ini malah aku, wow. Aku suka banget. Bukan suka warna merahnya sih, tapi Ih, lucu, Peter, lucu. Ya, gak bisa lari-lari terus, males aku mau ngejar. Ini ada yang bisa di-scan nggak? Oh, kira bisa di-scan rumputnya, ayy. Ya, paling nggak kita nemu new creators. Ini serius, kah? Ini nggak bisa. Heh, beladakan dia. Nice. Yeay. Wow. Kenapa dia? Berbahaya karyok ini, kah? Ih. Aku bisa kaskin. Hayo lo. Sembunyi. Kemana? Keluar lagi dia sepertinya.
Iya. Nah, ayo lo. Kemana lo? Ih, bandel nih. Gak asik kamu. Ih, bandel banget, kesurupan. Ih, kok marah? Mana dia? Aku berhasil nge-scan dia. Susah mungkin sih, tapi ya udahlah, kok gak bisa. Nih apa nih? Wow, sak! Astaga, astaga. Aduh deh. Ternyata ada hiu. Udah deh, aku kapok, malas main-main sama dia. Mending kita ke lepot yang baru aja. Oke, okay, kita pergi ke sana. Ke situ, oke. Okay. Oh my god. Oh my god, oh my god. Sebentar. Oh my god, something happened here. Wah, ini. Kita gak boleh masuk ya, soalnya berbahaya. Berbahaya banget, yang super-super banget. Kenapa? Aku kemarin kan ke situ. Terus aku kena damage gitu lah, anjir. Gak ada yang besar di ini kah? Ini barang-barang kayak gini tuh bisa dibuka gak sih guys? Atau gimana caranya? Bentar, pakai repair tool kah? Bentar, repair tool. Maybe. Gak ngerti juga sih. Serius, ini gak bisa dibuka kayak gini tuh. Aku baca-baca di wiki, bisa, tapi caranya gimana? Atau ini kah? Hello? Beneran gak bisa dibuka kah? Iya dong, gak bisa di ini, masukin dong. Segede ini, buset. Apakah ini punya Aurora? Ih, bentar. Ada barang. Apa nih? Oh, beacon. Ya, udah. Oke. Kita pergi dulu ke atas. Nah, naik dulu. Saya udah mulai di kedalaman kayak gini agak lama, jadi paling nggak kita 20-an menit kita kesana. Dah, kita kesana dulu guys. Paling nggak kita ngetet ya daerah dekat si gua tadi. A few moments later. Wow, hah, ini nih. Ketemu lagi sama barudak ini. Ya udahlah ya. Oh, ada gua. Oke, kita ingat ke tujuan utama dulu. Jelas, naga. Oke. Agak lambat berenang gak apa-apa lah ya. Yang penting enjoy. Lokasi lebih cave entrance. Oh, cave! Ini kah? Oh my god! Sedalam ini. Wow, gua mushroom. Apakah bisa scan? Ih, really? Oh my god. Mafia yang transphobia. Clark's nice. Wow, ada gua. Wuh. Apa nih? Wow, violet bill. Ambil. Oh, ini juga bisa di-scan. Aduh, abis ini nih, oksigen gua ambil dulu nih. Oke, okay. Oksigen nih mending, karena dulu. Udah deh, dapat terlena sama yang di bawah. Kita kembali lagi ke dasar laut. Bukan, ya dasar laut juga sih tadi, maksudnya ini nih. Wah, lifeboat baru yang kita temukan dari radio. Ini apa? Seamart! Yeay, Seamart Lakmin. Nice! Blueprintnya udah kebuka. Masih 1/3 sih. Palingan nemu dulu, baru seneng. Ini literally gak bisa dibuka kah? Oh, repair tool kah maybe? Bentar. Hello? Hah? Apa itu? Oh my god, ikan segede itu di atas. Wey, oh astaga, PA. Wow, PDA. Bentar. Oke, aku teliti dulu ya. Gak ada kan. Aku kepo sama itu. Itu apa? Yo, bentar. Dadah, aku mau kesini dulu. Oh, ada tiga. Dua.
tiga dong, 1, 2, 3. Oh my god, oh my god. Udah belahan kapal. Apakah ini tempat yang menganehkan? Nope. Bentar, scan dulu, scan. Nice. Ini apa? Gurita. Ambil dulu. Bentar, ih deket banget. Seperti pulau berjalan. Tunggu, aku jadi ingat ini deh. Yang di ARK itu kan ada... ada ini namanya apa sih? Yang ada kura-kura gede. Coba tanya ke Mr. Dokus, Angela lupa. Ini apa? Hello? Kamu berubah? Oh my god. Seperti makhluk hidup. Atau memang makhluk hidup? Kayaknya iya, dia punya tenggorokan. Wow, aku punya ini. Oh my god, sebentar, namanya apa? Bisa di enggak ya? Bisa di apa namanya, scan enggak ya? Wow, iya dong. Rebek, abis ini enggak marah kan? Tolonglah. Kayaknya paus enggak sih dia? Indengius Leforms Redback Leviathan. Wala, Leviathan toh. Tunggu, kata kalian galak, kok ini gak galak guys? Atau gimana sih? Wow, Leviathan. Tadi aku bisa nampol anjir. Apa yang tampol? Nah, ambil dulu. Iya, aku jadi terlena sama dia, gak mau ninggalin dia. Selucu ini makhluknya. Nice, scan dah. Banyak barang yang bisa kita scan di sini. Wow, segede ini kocak anjay. Ini bisa di scan lagi gak? Agak pusing ya kalau dia, soalnya di jalan, kitanya di atas. Wow, mana mata dia? Oh my god, ini apa sih? Hidung dia kah? Atau gimana kah? Oh my god, segede ini, oh my god. Udah ya, bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Tunggu, kalau di sana yang sebelah sini apakah sama? Ini ya, apa sih atasnya? Coba cek deh. Bang kali kan beda-beda. Tapi kayaknya sama deh guys. Ih, atau berbeda? Kayaknya di sana nggak ada yang hijau-hijau. Oh iya dong, tiba kurang. Ih, di scan. Yeay, data geoglia. Hah? Apa sih? Ya, tadi aku nampol-nampol gitu kan? Itu apa? Aku ngedapetin apa sih? Kayak ada sesuatu, tapi nggak ngerti, nggak paham. Apa nih? Violet bau, iya. Calorie intake ya bentar ya. Okay, aku hausan. Gimana nih? Jangan gak jadi ke sana lagi dong. Dah, bentar, aku balik ke base dulu ya. Masak dulu mungkin atau gimana nih? Aku juga bingung. Auto aku punya makanan gak di sini. Ini buat health sih. Ah, okay guys. Kan tadi kan aku janji ya mau kesini. Nah, kita mau coba cari barang-barang di sekitar sini. Ini kan ada leopard ya, by the way. Terus kita mau maju ke sini. Aku nemu sesuatu yang gede banget. Nah, ini nih. Ini ada seperti rantuan kapal. Iya deh, dan banyak barang-barang apa namanya? Berserakan gitu. Seperti ini bisa di-scan dong, bisa banget dong. Bioreaktornya apa, guys? Kok aku udah punya sih? Aku gak ngerti. Aduh, ambil oksigen dulu. Sebentar, sabar ya. Oh, astaga. Si paus gede itu ternyata masih di sana dong. Apa emang habitatnya di situ, guys? Bentar. Nah, oh, aura di sini. Nah, oh iya, benar kata kalian. Itu letaknya ada di namanya apa? Bawah ini. Kayak aku ngelihat ini deh. Okay. Kita kesini dulu.
kita pakai scanner. Oh my god, segede ini dong. Ini bisa dimasukin gak ya, BTW? Gak bisa di-scan. Bentar, Seva, kita gak dulu. Kita fokus ke barang-barang apa yang bisa kita dapatkan nih, guys, ya, di sini. Kargo-kargo nih. Ini gak bisa diambil kah? Itu gak bisa diambil, Ai. Ya, ini cara masukin gimana? Pastinya ada tempat buat dimasukin gak sih? Atau sini kah? Oh my god, segede ini dong. Wow. Ini bagian dari kapal apa, guys? Sebelah mana nih lagi gini nih? Aku kurang ngerti ya bagian kapal-kapal. Ini apa? Simon! Scan dulu! Apa sih? Ah, 2/3. Nice. Palingnya kita udah punya 2/3. Nah. 30 seconds. Laser cutter apa nih? Oksigen. Yuk, naik dulu. Aduh. Agarnya empong ya, Bun. Ya gimana ya, namanya juga di air kan. Mending jadi mermaid sekalian kalau gini mah aku. Oke, turun lagi, nanti naik lagi. Itu ya, aku udah berhasil loh nge-scan dia. Tahu enggak dia apa? Dia itu ini. Hiu pasir. Sebenarnya Simot, nice. Harusnya bisa kebuka dong. Yeay, kebuka Simot Fragment akhirnya. Wih, ini pasti banyak banget barang-barang bisa kita scan, guys. Tadi kita dapat laser cutter, terus apa lagi ya? Bioreaktor nih apa, guys? Nih aku udah bisa-bisa mulai tadi. Apa bisa dibikin dia? Tunggu, ini gimana lewatnya? Hey, ya tolonglah. Oke, di bawah sini bisa di scan nggak? Wow. Iya, jelas lah. Udah di kebawahan 100 meter, oh iya. Oh iya. Wah. Ayo dong, berapa lagi bisa aku scan? Oh, ini caranya gimana sih? Mau masuk gitu? Aku lebih kepo kapal yang tadi sih. Ini bisa dimasukin nggak? Ini bisa. Tapi kayaknya cuma kayak gini-gini doang sih. Eh, yang mana loh? Mending lo nggak usah aneh-aneh deh, Angela. Bentar. Nah. Astaga, kesangkut di situ kan nggak lucu, guys, nanti. Oke, naik dulu. Bentar. Ih, hai. Deket banget. Masih aktif kan ini kah? Ini itunya kah? Kapalnya. Oke, nih guys ya. Banyak banget kan bertebaran di sini. Cekin satu-satu. Let's go. Gak ada barang bisa di-scan. Ya udah. Metal sapet nanti dulu, enggak butuh. Masa sih bioreaktor nih? Apa nih nih? Udah lah, udah punya ya. Bentar ya, aku cari dulu ya, guys ya. Mana tahu kan metal sapet enggak. Ini udah semua kah yang barang kita butuhkan? Ini bisa diambil nggak? Nggak mau. Ini nggak ada. Apakah di sini ada? Tunggu sebentar. Apa weh? Scanner room fragment. Apalagi nih? Bisa di scan btw. Nice, Blueprint. Ya, rewel mulu nih oksigen. Oke, guys, kita cari dulu deh barangkali ini bisa di scan lagi. Tapi kalau nggak ada ya udah ya, mau gimana lagi kan. Tapi kalau kalian punya info yang lebih apa tahu tentang ini, kak, dapetin ini biar bisa dapet ini atau gimana, silakan komen ya, guys. Terima kasih sudah mampir dan bye bye semuanya. Thank you.